Jadwal pramusim Persib jelang Liga 1 versus Trenggalek Selection 1 Juni. Jadwal Persib versus Trenggalek Selection dalam pertandingan pramusim Liga 1 pada Rabu 1 Juni 2022. Maung Bandung membawa 24 pemain dalam partai uji coba di Batam, Kepulauan Riau, termasuk duet penyerang Anyar, Ciro Alves dan David Da Silva. Persib diagendakan menjalani 2 kali partai uji coba selama melaksanakan program pemusatan latihan di Stadion Utama Citramas, Kabil Batam. Tim yang diarsiteki Robert Alberts itu akan menghadapi tim lokal Trenggalek Selection pada Rabu 1 Juni 2022. Selang 4 hari kemudian, Maung Bandung sudah ditunggu salah satu klub Singapura di tempat yang sama, yakni Tanjung Pagar. Tanjung Pagar masuk jajaran tim papan atas dengan menempati urutan ketiga dari 8 peserta di klasemen sementara Liga Singapura. Ada 2 pertandingan uji coba yang akan dilakoni oleh Persib. Salah satunya adalah klub divisi utama Liga Singapura, Tanjung Pagar, pada tanggal 5 Juni 2022, ucap Nopianto, Ketua Dewan Pembina Viking Batam. Rombongan Maung Bandung sendiri sudah terbang ke Batam pada Senin 30 Mei 2022. Mereka membawa total 24 pemain, termasuk duet bomber Anyar Ciro Alves dan David Da Silva. Selain itu masih ada mantan penyerang PSM, Esra Walian. Namun, Persib tidak akan diperkuat 6 pilar dalam menjalani laga di Batam ini, termasuk 3 pemain yang memperkuat timnas Indonesia, yaitu Mark Lok, Rachmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Pada Selasa, 31 Mei 2022, juara Liga Indonesia 2 kali ini akan mulai menggelar sesi latihan sebanyak 2 kali dalam, sehari jelang tampil meladeni Trenggalek Selection dan Tanjung